Hasilnya dari 5 terapis yang berpraktek di sini, ada 4 terapis yang belum memiliki izin. Sehingga kami sarankan yang 4 itu di-off-kan dulu, segera ngurus izinnya. Kalau yang sudah berizin, satu orang, silakan diteruskan aktivitasnya. Kalau sanksi terakhir ya kami tutup nanti. Kami akan berikan rekomendasi ke DPM untuk mencabut izinnya dan rekomendasi ke Satpol PP untuk menutup tempat usahanya.